New Citizen. Welcome to Rock Ministry Banjarmasin. Kembali lagi dalam Rock News minggu ini. Gak kerasa ya, kita udah memasuki bulan yang baru dengan tema Realignment. Nah, kali ini kami akan menyampaikan informasi seputar GBI Rock Banjarmasin dalam sepekan. Kami mengajak buat profesional muda di tempat ini untuk dapat bergabung dalam ibadah royal yang diadakan pada hari Rabu 21 Agustus 2019 jam 8 malam di Ruang Mawar. Shalom warga kerajaan, tidak terasa 74 tahun Indonesia merdeka. Dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia, di mana kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, makan dan menikmati berkat Tuhan Indonesia, bahkan mungkin sampai tutup usia kita di Indonesia. Nah, bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, tanggal 17 hari Sabtu nanti, dan tanggal 18 adalah hari ibadah, jadi tanggal hari Sabtu dan Minggu itu adalah bertepatan dengan ibadah kita. Saya menghimbau untuk kita untuk memeriahkan acara hari ulang tahun, kita pakai merah putih. Saudara mau pakai hem atau kaos tapi merah putih, silakan. Dan juga jangan lupa mengibarkan bendera, jangan yang sudah rusak, jangan yang sudah luntur, karena itu ada hukumnya, denda 100 juta dan hukuman penjara 1 tahun. Mari sebagai warga negara yang baik, kita terlibat di dalamnya dan kita memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengundang setiap wanita di tempat ini untuk bersama-sama bertumbuh dan menjadi wanita yang bijak dalam Kristus dengan mengikuti ibadah WBI yang diadakan setiap hari Rabu jam 4:30 sore di Ruang Melati. Mari kita bangun kehidupan doa kita lebih lagi dengan mengikuti doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di Ruang Melati. Demikian Rock News kali ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.